Halo semua, balik lagi di channel gua. Di video kali ini lagi-lagi ini eksklusif konten. Eksklusif konten itu gua akan mereview gear atau gitar-gitar yang udah laku di Bang Bob Musik Bekasi, oke? Kali ini nih spesial. Anjay, ini gua mau review gitar yang udah laku ya. Ini udah laku ya ke Bang Ical di Kalimantan, Kalimantan Timur. Wow, ini Gibson Special Signature T. Jadi ini rare. Konon katanya hanya diproduksi di tahun 2013. Jadi ini rare banget. Yang bedain ini sama seri standar atau tradisional itu apa sih? Ini 2013 ya, made in USA. Dia itu memiliki sound yang vintage ya, atau sound yang klasik tapi dengan playability dan fungsional yang modern. Jadi dia bisa coil tap ya. Coil tap, kalau Gibson klasik atau tradisional atau standar kan nggak bisa coil tap. Terus dia udah pakai looking tuner. Jadi dia udah pakai looking tuner. Jadi wow, ini sih keren banget. Jadi ini udah laku ke Bang Ical di Kalimantan. Bang, nunduk aja bang, nunduk, bisa lewat situ bang. Ini ada iklan sedikit men. Abang, ganggu aja orang lagi syuting. Fuck. Ya lanjut. Tadi ada yang lewat, jadi kita tunggu dulu. Oke, langsung aja kita review ya. Gibson Signature T ini enak banget gitar. Jadi sekali lagi nih, sedikit informasi aja. Yang membedakan gitar mahal sama gitar murah itu apa sih? Yang sangat signifikan itu playability-nya itu enak banget kalau lo pakai gitar mahal. Lu ah. Woo. Baru clean sound-nya aja udah mermelek, men. Sound-nya mahal. Pegangannya sih yang bikin enak banget sih. Terus dia pakai Alnico pick up ya, jadi humbucker tapi tetap berasa banget sound. Wah gila, yang bikin gua jatuh cinta sama Les Paul itu kayak gini men, enak parah. Review aja ya, anjir nih. Makanya sebenarnya gue malas review gitar-gitar kayak gini nih. Tapi karena Bang Ical minta direviewin, dibikin eksklusif konten ya kita bikinin. Soalnya kalau gue pakai gitar enak, udah pasti gue ngomong jorok mulu, men. Buat teman-teman pasti ada yang tahu lah kalau gue ngerasain gitar enak tuh ekspresi muka gue itu kayak orang sange, men. Jadi ah, udahlah kita review lah. Kita harus tetap bikin konten buat Bang Ical. Oke, ini gue pakai ampli HK Attack 50. Gue todong pakai Shure SM57. Gue direct ke sound card, jadi gue pakai sound card 1.000.000 umat, Focusrite 2i2. Itu semua orang pasti tahu itu sound card. Terus gue pakai DAW Ableton untuk merekam segala aktivitas yang ada di sini. Jadi di Ableton itu gue sekali lagi nggak edit apa-apa ya untuk soundnya ya. Jadi gue natural aja semua. Gue cuman paling ngebalancing antara mic dan gitar doang biar lo dengarnya enak men. Oke langsung aja tanpa banyak basa-basi, ini dari pickup neck. Voice. Split coil ya. Tapi dia humbucker
kerjanya udah enak men, soalnya Alnico vintage gitu, jadi soundnya nggak kayak humbucker pada umumnya gitar-gitar biasa gitu. Humbuckernya enak banget sih. Gokil, ini di middle-nya ya. Middle itu antara neck dan bridge. Humbuckernya itu anjing bangsat. Gitar waras kayak gini men. Split coil ya humbucker. Bridge. Weh. Drive ya, gue ambil drive dari ampli HK Attack 50 juga, langsung kita tekan aja. Oke, ini sedikit buat mencerahkan kalian-kalian. Bang, kok gitar gue ada noise sih? Man, ini gitar mahal 30 jutaan, tetap ada noise. Gitar itu kalau ketemu gen atau drive pasti noise. Kayak gini contohnya. Ini gitar 30 juta men, tapi ada noise. Tapi noise wajar ya. Kalau ketemu gen pasti noise. Apapun gitarnya, gitar mahal, gitar murah, noise. Karena pada hakikatnya si gen ini akan menebarkan noise-noise. Humbucker kalau kena drive anjing, gak ada lawan main, apalagi gitar kayak gini. Next! Anjing, suci omenanya salah mainnya. Thank you.
Drive-nya enak ya, segar banget, gila. Bridge-nya ini jagoan, bridge main sound-sound galak. Biasa gue pengen split coil, gak berasa seger, ini seger banget. Ini kita udah enak, udah ini mah gak usah dikomen apa-apa, udah bangset. Bang, kalau bosen jangan jual kemana-mana, jual ke gua aja. Enak banget, parah. Oke, thank you sekali lagi buat Bang Ical nih yang udah order gitar ini. Thank you banget udah percaya order di Bang Bo Musik Bekasi. Buat teman-teman yang mau cari-cari gitar nih, gitar-gitar yang gokil-gokil kayak gini, bisa langsung ke Instagram aja, Bang Bong Musik Bekasi. Ingat yang ada Bekasinya, karena yang Bang Bong Musik Bekasi itu langsung gua handle atau adminnya gua. Oke? Dan Bang Ical ini sekalian mau kirim pedal board. Jadi ini belum dikirim dulu, nunggu gua rakit pedal board. Jadi nanti kita review ya Bang ya, si pedal boardnya. Kali ini gitarnya dulu lagi dalam proses nih, lagi nyari-nyari pedal board lagi disusun. Oke, okay? Thank you sekali lagi Bang Ical. Dan teman-teman buat ada yang mau nanya-nanya seputar gitar atau minta di review tentang gitar-gitar yang ada di Bang Bo Musik Bekasi, boleh komennya di bawah ini. Sebisa mungkin gua akan jawab pertanyaan dari kalian. Oke, okay? Thank you sekali lagi dan gila. Gila sih ini gitar. Bangsat!